Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kurniadi di channel Tutorial Enfis. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang sudah stay selalu di channel Tutorial Enfis. Dan di kesempatan kali ini saya menyampaikan berita bahagia bahwasanya channel Tutorial NP sudah mendapatkan monetisasi, ya. Sudah mendapatkan monetisasi, sudah ditinjau dan sudah disetujui oleh pihak YouTube, dan sekarang Tutorial NP resmi menjadi partner YouTube. Nah, sekarang kita akan memperlihatkan kira-kira apa saja yang kita dapatkan di sini. Dimulai dari tanggal berapa kita mengajukan channel dan disetujui tanggal berapa. Dan tanggal berapa kita bisa mengaktifkan monetisasi, ya, maksud saya itu mengaktifkan dolar di dalam channel kita. Jadi sekarang kita langsung saja. Oke, di sini kita coba membuka email Gmail. Oke, di sini kita masuk ke sebuah Gmail dan kita dilihat di sini ini tanggal berapa, ya. Ini tanggal 4 Mei, ya. Kalian bisa lihat di sini tanggal 4 Mei saya mendapatkan email dari YouTube. Kalian bisa lihat di sini, saya juga kurang tahu artinya. Yang jelas di sini artinya yaitu, kita coba untuk bahasa Indonesia. Enggak ada bahasa Indonesianya, ya. Thailand. Ini sudah default bahasa Indonesia, tapi kok YouTube mengirimkan ke saya bahasa Inggris, ya. Jadi kita langsung saja kita buka translate, ya. Translate. Oke, nah kita copy saja dan kita masukkan ke dalam translate. Dan kita lihat di sini bahwasanya ini adalah YouTube dari ada ini adalah yang dijelaskan oleh pihak YouTube, saluran Anda Tutorial Enfis telah melewati 1000 pelanggan dan 4000 jam tonton umum dalam 12 bulan terakhir. Persyaratan program mitra YouTube. Nah, itulah kira-kira arti dari Your Channel Tutorial Enfis has passed in 1000 subscriber and 4000 public watching hours. Nah, kira-kira itulah arti dari ini. Terus kita baca lagi di bawah. Saluran Anda belum memonetisasi. Buka bagian monetisasi YouTube Studio untuk memeriksa langkah selanjutnya. Jika Anda telah menerima persyaratan dan menyiapkan AdSense, maka
tidak diperlukan tindakan lebih lanjut. Terima kasih tim YouTube. Nah, itu adalah email pertama yang dikirim oleh YouTube ke kita. Terus di sini ada tanggal 5 ini ada, tadi itu adalah tanggal 4 dan tanggal 5 nya kita lihat di sini masih emailnya masih bahasa Inggris. Ya udah, kita copy, kita translate, kita translate. Ya, kita lihat di sini, congratulations, ya selamat, saluran YouTube Anda Tutorial Enfish telah diterima ke dalam program Mitra YouTube dan sekarang dapat menghasilkan uang dari YouTube. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk memulai periksa hub pembuat YouTube agar Anda dapat tetap terhubung dengan tim YouTube dan pembuat lain seperti Anda. Kami juga merekomendasikan untuk meninjau pusat bantuan YouTube untuk mempelajari lebih lanjut tentang menghasilkan uang di YouTube, termasuk konten seperti apa yang dapat Anda uangkan. Berbagai cara Anda dapat menghasilkan uang di YouTube, cara memonetisasi video tentu. Panduan ikon monetisasi. Nah, seperti itu, bla 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 ke bawah. Dan kita sudah dimonetisasi. Itu sekitar tanggal 5 ya. Ini tanggal 5 kita sudah dimonetisasi. Sekarang tanggal 15. Dan kita akan lihat di sini berapa penghasilan kita dari tanggal 5 sampai tanggal 15 sekarang ini. Oke. Nah, kita lihat di sini estimasi pendapatan Anda itu sekitar 29.463.000 itu dalam 10 hari ya. Dalam 10 hari kurang lebih sekitar 30.000 untuk YouTuber pemula seperti saya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang lain, sebagai ini adalah bukan menunjukkan rasa ini ya kan, tetapi ini adalah untuk memotivasi kalian-kalian semua. Ini adalah tonton saya itu sekitar 1.500 lah per hari, 1.500 tonton per hari. Karena kemarin saya setelah dimonetisasi saya jarang upload. Yang kedua, saya juga kemarin demam, jadi nggak bisa ngupload. Mungkin ini adalah setelah ini baru kita upload lagi. Karena sekarang kita sudah mulai baikan. Ini saya juga udah terasa agak kurusan. Jadi seperti inilah saya. Oke, seperti yang kelihatan-lihat di sini. Kita lihat di sini ada monetisasi ya. Di monetisasi biasanya kalau sebelum dimonetisasi kalian di sini akan melihat ada AdSense ya, ada AdSense, ada ini ya kan. Terus di bawahnya ada ini jam tayangnya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk yang sudah dimonetisasi tampilannya akan terlihat seperti ini. Monetisasi channel, hasilkan uang dari channel YouTube Anda. Nah, seperti itu kalian bisa lihat di sini. Dan satu lagi, bagi yang ini ya kan, yang sudah dimonetisasi, kalian akan tampil di sini ada yang namanya hak cipta. Hak cipta. Jadi kalau ada orang yang mengambil video kita, akan tampil di sini. Akan tampil di sini. Atau ada yang re-upload video kita, akan tampil di sini. Jadi kita tinggal ini permintaan penghapusan, atau kita bisa juga membanen akun mereka. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk analis kita lihat di sini. Ya, seperti yang kalian lihat di sini. Pendapatan kita itu sekitar 3.000 lah per hari. Sekitar 3.000 per hari.
Ini dimulai dari tanggal 3, ya, tanggal 3 adalah pengajuan, tanggal 4 sudah dimonetisasi. Padahal saya menerima email dari tanggal 5. Tanggal 5 bahwasanya channel saya sudah dimonetisasi, tapi di sini dihitung dari tanggal 3. Tanggal 3. Saya mengaju mulai memang mulai dari tanggal 3 pengajuannya dari tanggal 3, terus tanggal 4-nya ada pemberitahuan dari YouTube. Terus tanggal 5-nya langsung disetujui. Dan saya buka. Kita lihat di sini untuk lihat videonya. Di videonya kalian bisa lihat di sini. Ini sudah ada video ini dimonetisasi. Nah, kalian bisa lihat di sendiri di sini. Semua video saya sudah dimonetisasi. Nah, seperti yang kalian lihat, sudah ada dolarnya. Dolarnya berwarna hijau, ya kan? Dan kita lihat di sini ada video terakhir saya, itu saya upload tanggal 27 April 2020. Dan sekarang sudah tanggal 15 Mei. Jadi sudah lama sekali kita tidak upload. Oke. Hari ini kita akan upload video ini bahwa ini adalah berita gembira dari Tutorial Enpis. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari Tutorial Enpis tentunya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah! Jangan lupa cuci tangan di rumah.